Di penghujung tahun 2022 ini, Xiaomi merilis ponsel keluaran terbarunya yakni Xiaomi 12T di Indonesia nih guys. Ponsel ini hadir sebagai penerus dari Xiaomi 11T yang meluncur pada bulan November lalu. Nah, lantas apa ya yang membedakan keduanya ini? Temukan jawaban selengkapnya di video yang berikut ini. Dari desainnya, tampilan Xiaomi 12T dan 11T tampak mirip karena memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci. Keduanya juga sama-sama didukung dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling 480Hz. Namun untuk jenis pelindung layarnya berbeda. Xiaomi 11T justru dilindungi oleh Gorilla Glass Victus yang notabene lebih bagus dibanding dengan Xiaomi 12T yang mengusung Gorilla Glass 5. Selain itu, dari segi chipsetnya juga memiliki perbedaan meskipun ditenagai dengan chip MediaTek. Xiaomi 12T 5G ditenagai oleh chip MediaTek Dimensity 8100 Ultra, sementara untuk Xiaomi 11T menggunakan chipset Dimensity 1200 Ultra. Meski chipsetnya berbeda, namun kedua ponsel ini dibekali kapasitas RAM dan penyimpanan internal yang sama, yakni sebesar 8/256GB. Selain itu, keduanya juga mendukung fitur ekspansi RAM hingga 3GB. Kemudian dari segi kameranya, keduanya sama-sama dibekali kamera utama 108MP dan ultrawide 8MP. Namun untuk kamera telemakro Xiaomi 11T sebesar 5MP, sedangkan untuk 12T dibekali kamera makro 2MP. Perbedaan lainnya juga terletak pada aspek kamera depannya, yakni Xiaomi 12T ini mengusung resolusi 20MP, sementara untuk Xiaomi 11T hanya 16MP. Next, dari segi baterainya, keduanya sama-sama dibekali baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh. Namun pada ponsel terbarunya, Xiaomi menyematkan dukungan fast charging turbo 120 watt. Kalian bisa dengan mudah mengisi daya ponsel hingga penuh hanya dalam waktu 21 menit saja loh guys. Kemudian untuk fitur lainnya yang tersedia, keduanya ini dibekali konektivitas 5G, ada fitur NFC, sistem pendingin, ada WiFi, speaker ganda Dolby Atmos, dan masih banyak lagi. Soal harganya, Xiaomi 12T 5G yang dirilis di Indonesia dijual dengan harga 6,6 juta rupiah. Sedangkan untuk Xiaomi 11T saat dirilis dibanderol seharga 6 juta rupiah. Namun kini sudah turun di harga 5 jutaan ya guys. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai perbedaan spesifikasi Xiaomi 11T dan juga 12T. Kalau kalian disuruh milih, kalian kira-kira mau pilih yang mana nih? Tulis jawabanmu di kolom deskripsi ya guys. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!